Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Ketemu lagi di sini sama saya Apip dari Akah Channel. Di video kali ini saya akan berbagi kepada sahabat semua, yaitu memindahkan atau mengganti pot bakalan bonsai serut merah sahabat ya, yang di video-video yang telah lalu saya sudah upload ke sahabat. Ini adalah serut merah yang saya buat beberapa minggu yang lalu sahabat ya. Serut merah ini gaya tertiup angin sahabat ya, di video-video sebelumnya udah saya upload ke sahabat bagaimana cara membuat bonsai serut merah gaya tertiup angin sahabat ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi kepada sahabat untuk membentuk lagi bonsai serut merah ini, terus sekalian juga saya akan repotting ke pot ini sahabat ya. Pot yang ini pot yang besar, hasil dari bikinan sendiri sahabat ya. Langkah pertama seperti biasa kita sediakan pot sahabat ya, terus media tanah. Nah, di sini saya sudah menggunakan media tanahnya, sudah ada, sudah saya siapkan. Saya akan mencoba untuk memindahkan serut merah ini ke pot yang sudah saya buat sahabat ya, dengan karakter pot yang panjang, jadi dia menyesuaikan juga dengan bentuk dari bonsai serut merah yang gaya tertiup angin sahabat ya. Langkah pertama ini kan bolong udah saya kasih kawat biar nanti tanah yang ada di pot ini juga tidak tersia-sia terbuang sahabat ya. Langkah pertamanya kita cabut sahabat ya dari pengawatan sebelumnya yang saya udah lakukan. Ini serut merahnya, pertumbuhannya ini yang sudah saya potong, ini keluar tunas lagi sahabat ya, tumbuhnya sama. Nanti akan saya arahkan juga untuk pengawatan sedikit sahabat ya. Nah, seperti ini akan saya arahkan ke sebelah sini kita untuk apa, untuk memindahkannya. Ini soalnya rawan sahabat ya, serut merah sangat rawan sekali. Kita akan mencabutnya ini untuk memindahkannya sahabat ya. Nah, ini perakarannya sudah bagus, kita bisa pindahkan ini sahabat, boleh dilihat. Nah, ini posisinya akan seperti ini, akan saya buat seperti ini, akan agak sedikit condong sahabat ya, akan saya ginikan sedikit condong biar mempunyai karakter kesan untuk serut merah ini, supaya tertiup anginnya jelas sahabat ya. Nah, seperti ini dan saya agak condongkan sedikit. Nah, ini sudah bagus sahabat ya, sudah terlihat bagus serut merahnya dari hasil pengawatan yang saya lakukan sekitar 1 bulan lebih sahabat ya. Ini sudah bagus hasilnya, tinggal kita tambahkan media sahabat ya. Lalu kita tambahkan media. Tambahkan media seperti ini. Nah, seperti ini sahabat, udah saya pindahkan. Nah, seperti ini, jadi kesannya ini agak sedikit doyong sahabat ya. Nah, ini gaya tertiup anginnya sudah jelas, jadi kesannya sangat bagus sekali. Nah, ini
dari hasil pengawatan yang sebelumnya sahabat ya sudah saya lakukan pengawatan. Nah ini adalah hasil dari sekitar 3 bulan atau 2 bulan lah saya sudah kasih kawat. Di video-video sebelumnya sudah terbagi ke sahabat semua. Jadi saya akan memindahkan darah ini ke pot yang disesuaikan dengan ukuran dari karakter batang bonsai serut merah gaya air gaya tertiup angin ini sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat ini sudah saya pindahkan. Ini adalah bentuk dari serut merah yang di video-video sebelumnya saya sudah berbagi ke sahabat semua. Nah di sini ada pertumbuhan juga sahabat ya, yang di video-video sebelumnya sudah saya pangkas. Nah, ini sudah tumbuh. Ini saya akan mengarahkan sedikit ke apa? Sedikit kawat sahabat ya. Biar nanti tidak susah kalau misalkan sudah besar sahabat ya. Akan saya kasih kawat, akan saya arahkan. Ini kalau untuk pelepasan kawat nggak saya lakukan dulu sahabat ya, soalnya kalau serut merah ini agak lama untuk apa? Untuk proses pengawatannya supaya dia nanti tidak kembali lagi sahabat ya. Ini akan saya arahkan ke sebelah sini biar karakter dari apa? Dari gaya tertiup anginnya jelas sahabat ya. Nah ini boleh dilihat. Kalau yang ini mah akan saya biarkan dulu. Ini nanti untuk jalur mahkotanya sahabat ya, ke arah sini agak rimbun, biarin dulu. Nah ini sudah terlihat sahabat ya, gaya tertiup anginnya sudah jelas, percabangannya juga sudah subur. Ini nanti tinggal nunggu ya berbunga sahabat ya. Ini bunganya sangat bagus, akan saya biarkan dulu. Nah seperti ini. Ini sangat bagus sahabat ya, buat di meja, hiasan, di rumah sahabat ya. Ini boleh dilihat. Ini dari karakter batangnya, si ukang-ukangnya sudah jelas. Untuk memperindah sahabat, saya akan kasih batu. Soalnya ini kan apa, hiasan sahabat ya, bonsainya tidak akan ini. Hiasan buat di depan rumah, saya akan dikasih batu. Ya, nanti dia terlihat indah sahabat ya, bonsai serut merah ini untuk menahan juga air atau tanah ini supaya tidak terbuang sahabat ya. Dan saya kasih batu biar memperindah juga untuk kita simpan nanti di meja sahabat ya. Ini serut merah ini udah saya buat sekitar 1 bulan kalau nggak salah sahabat, dari pengawatan. Nah, ini adalah hasilnya, ini bagus, banyak tiup angin sahabat ya. Ini bonsai apa? Bonsai cantik-cantikan sahabat ya, buat di rumah. Hiasan supaya depan rumah kita terlihat asri sahabat ya. Waktunya kayaknya cukup ya sahabat. Cukup batunya sahabat. Ini kasih batu juga terus. Di sini ada lumut sahabat, akan saya kasih lumut juga. Keren.
cuman sedikit, tapi ini biar biarin aja. Di batangnya ada sahabatnya di sini. Sekitar segini, jangan usah terlalu banyak. Menurut saya cantik-cantikan di rumah, hiasan. Biar di apa di batangnya aja dulu dikasih. Sangat bagus sahabat, rumahnya juga bagus, segar-segar. Ini juga segini buat kita si rumahnya, soalnya rumahnya habis. Saya tambahkan pasir malang sahabat. Sekarang tadi kan agak tinggi sahabat ya, agak tegak saya tadi posisi apa untuk kerepotinnya, untuk menyesuaikan juga pot saya agak condongkan ke sebelah sini, terus bawahnya saya ganjel. Nah, ini adalah hasilnya sahabat ya, setelah di tadi potnya pot plastik ini terus saya pindahkan ke sini untuk memperindah juga hiasan sahabat ya, buat di rumah, di pajang, di depan rumah. Nah, ini adalah hasil dari bonsai serut merah yang udah saya buat sahabat ya, beberapa bulan lalu di pot plastik ini. Terus sekarang udah saya pindahkan, menyesuaikan juga dengan karakter batangnya, gaya tertiup angin sahabat ya. Gaya tertiup angin, saya membuat potnya seperti ini, biar menyesuaikan juga dengan gerakan dari batang pohon serut merah ini sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat, ini adalah hasil dari sekian bulan saya merawat bonsai serut ini, dan ini adalah hasil akhir setelah dipindahkan ke pot yang lonjong ini sahabat ya, untuk menyesuaikan juga karakter dari batang bonsai serut merah ini. Nah, ini boleh dilihat sama sahabat, dan dikasih lumut juga untuk memperindah. Ini masih lama sahabat ya prosesnya, akan saya wiring ulang lagi nantinya untuk memperindah juga, terus pengarahan cabang seperti ini nanti akan saya lakukan lagi. Ini adalah proses langkah kedua sahabat ya, setelah pengawatan saya pindahkan ke pot lonjong ini sahabat ya. Terima kasih banyak sahabat, mudah-mudahan video saya selalu menjadi inspirasi buat sahabat untuk selalu berkarya di bonsai sahabat ya, mau itu bonsai, mau tanaman-tanaman yang lain, yang tentunya nanti kita dapat menghasilkan karya yang indah sahabat ya. Terima kasih banyak sahabat, mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah sahabat ya. Saya tutup video ini dengan mengucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.